Pemirsa, kita awali yang news pagi dari Jakarta. Puluhan rumah warga di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin petang ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik. Kobaran api Senin sore membakar puluhan rumah warga yang terletak di Jalan Setia Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur. Kencangnya tiupan dan besarnya kobaran api merambat ke bangunan sekitar. Warga dibantu petugas pemadam berupaya memadamkan api dengan mengerahkan belasan mobil pemadam ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Habis, Pak. Ini baju ini doang, Pak. Itu dari mana, Bu? Nggak tahu. Dari mana? Nggak tahu, Pak. Ya, Pak. Langsung kebakar. Tahu-tahu gede. Gede. Kebakaran yang berdekatan dengan sebuah sekolah membuat sejumlah fasilitas dievakuasi. Api berhasil dipadamkan selama 2 jam lebih setelah petugas memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan.